hari keberapa kita dari corona ya. Jadi balik lagi nih, gue review lagi motor kecil lagi nih, gue nemu lagi nih, ada motor kecil lagi namanya Honda ZB 50cc. Gokil ya. Honda ZB ini sebelumnya diproduksi itu cuman 1 tahun, dari tahun 1987 sampai 1988. Ini adalah tahun 1988-nya. Nah, ZB sendiri ini juga sebenarnya modelnya mirip banget sama yang namanya tuh Honda Monkey, kalau kalian tahu ya. Tapi Honda Monkey itu untuk pasar Asia, kayak di Jepang, Indonesia, dan lain-lain. Tapi ZB ini adalah pasar untuk Kanada dan Western Europe. Kalian bisa ngelihat sendiri, biasanya itu kalau motor-motor CBU itu pasti ada mata kucing kayak gini. Tapi di NMAX gue udah ada mata kucing juga sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Intinya biasanya kalau motor-motor tuanya yang gue lihat tuh pasti ada mata kucing kayak gini aja. Ada berapa speed Honda ZB ini? Dia cuma 3 speed. Motor cuma 3 speed tanpa kopling ya. Tanpa kopling, teman-teman. Nah, terus ganti giginya itu sama kayak bebek. Cuman dia satunya tetap ke atas, 2-3-nya ke atas juga semuanya. Terus turuninnya dipencet lagi. Jadi tarik 1, 2, 3, habis itu turun lagi 3, 2, 1. Lagi ban motor kecil ini pasti selalu pakai Maxxis ya. Sama persis kayak yang Sanex gua, atau sama persis kayak yang motor kemarin tuh, yang apa, yang EZ90 ya kan, racing use only, pakai Maxxis yang racing use only ya. Karena satu-satunya ban untuk motor kecil yang masih ngeluarin produksinya itu cuma Maxxis sih setahu gua ya. Belum ada lagi. Nah, uniknya juga dari belakangnya dia mempunyai lampu yang kotak, lampu sennya juga kotak, tapi lampu depannya bulat ya. Lucu sih, maksudnya klasik banget ya di motor standarnya. Nah, motor ini juga produksi itu setahu gue cuman hanya 3000 unit, karena agak kemahalan lah untuk biaya produksinya dari Honda. Jadi akhirnya dibatesin produksinya itu kayak cuman 3000 unit doang. Uniknya lagi di sini masih ada helmet holder juga. Gua gak ngerti ya, rata-rata motor jadul itu pasti ada helmet holder. Helmet holder di sini nih. By the way, ini motor cuma buat sendiri ya, nggak bisa untuk boncengan berdua. Nah, itu dia. Nanti kalian masukin ke sini si apanya, si tali helmnya dimasukin ke sini, bisa dikunci lagi dah. Nah, sekarang mungkin kita bicara mengenai betapa mulusnya motor ini ya. Kalian bisa ngeliat sendiri di tangkinya ini masih ada tulisan warning, aksesoris, and loading semuanya masih ada ya. Terus juga di bagian kokpit, di speedometer, high beam, tulisan high beam, bahkan kecil-kecil tulisan horn, terus tulisan sennya, high beamnya masih bagus banget. Nah, yang udah nggak ori ya mungkin ini gripnya ya, gripnya udah pakai Rizoma. Ya ini nggak masalah sih, sebenarnya nggak begitu kelihatan ya. At least looknya ini semua kelihatannya masih oke orinya, bahkan kacanya pun ini kaca spionnya udah retak, cuman masih dibiarin aja sama pemiliknya mungkin karena ngincar orinya, atau mungkin di satu sisi gara-gara susah banget nyari partsnya. Nah, terus kita lihat di bagian belakangnya, tulisan warning passenger saya juga masih ada, tapi ada ya pokoknya tulisan maksimal weight limit, maksimal beratnya berapa, tapi di sini udah agak hilang sih tulisannya sayangnya ya. Cuman nggak masalah, yang penting motor ini masih mulus banget. Dan di sini kalau emang biasanya pasar Asia pasti tulisan-tulisan kayak yang ditangki dan lain-lain itu tulisannya Jepang atau gimana, tapi karena ini pasar Kanada dan lain-lain jadi tulisannya bahasa Inggris. Teman-teman, mungkin kita langsung masuk ke test ride-nya. Kita pertama nyalain motornya dulu ya. Dan by the way, motor ini 4 tak bukan 2 tak ya. Jadi nggak semua motor kecil itu 2 tak, karena beberapa ada yang masih bilang berarti ini 2 tak dong, bukan, ini 4 tak guys. Sama kayak Honda Monkey sebenarnya ya. Dan mungkin ini kayak cikal bakalnya Groom mungkin. Ya, langsung kita masuk ke bagian test ride-nya. Oke, saatnya kita mencoba Honda ZB ini. Ini ada Gabriel tadi ngebantuin gue ngambil video. Thank you ya, thank you Maho. Oke, sekarang kita nyobain motornya ya. Kita run dulu. Tidak ada starter. Asik. Ingat ya teman-teman, ini motor 4 tak, bukan 2 tak, jadi jangan harapin torsinya ya. Dan kayaknya kita nyoba-nyoba di komplek-komplek aja lah ya. Karena ini motor
nggak sekenceng yang kalian kira sih. Oke, yuk kita tes dulu. Woi, kencang juga, parah. Woi. Woi. Asli enak sih nih. Pede, gue pede. Ya motor ini ya enak banget ya. Sumpah ini gue ngerasain suspensinya sangat enak. Dan motor kayak kalau buat-buat beli-beli sesuatu di Indomaret gitu-gitu, tapi kalian mau lebih fashion gitu ya, atau kalian mau datang ke tempat tongkrongan teman-teman pakai ini, fashion banget sih. Dan ini motor keadaannya oke loh. Sumpah mulus banget. Mesin tenaganya masih kayak baru banget asli. Tarikannya super cuy, enak sekali. Coba kita narik lagi yuk. Lucu banget, gila, keren 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 keren. Ya jadi ya, emang maksud gue intinya gini, mungkin yang sering kalian lihat itu adalah Honda Monkey rata-rata ya kalau motor kecil bentuk ini. Tapi Honda Monkey itu, gue kasih tahu sekali lagi, Honda Monkey itu untuk pasar Asia, Jepang dan lain-lain ya. Tetap maksudnya Honda ya, Honda Jepang maksudnya. Tapi untuk ZB ini pasarnya ada di Kanada sama di Europe only ya guys ya. Asli gue seneng banget sih kalau keliling komplek atau ke rumah-rumah temen. Gue mau banget sih ya pakai motor kayak gini ya. Oke banget rasanya. Handling juga enak. Meskipun motor kecil, dulu gue mikirnya kayak kalau pakai motor kecil gini pasti gue bawa motornya agak susah nih. Ternyata enggak. Maksudnya serasa ya kayak kalian naik motor biasa, cuman bedanya ya ini kecil aja. Gila ya. Klakson semua masih aktif. Sen, semua lampu masih nyala. Lucu banget. Nah, terus untuk 50cc gini biasanya enggak terlalu butuh tuh kalau namanya disc brake dan lain-lain gitu ya. Melainkan biasanya motor kayak gini tuh cuma tromol. Biasanya. Udah deh nih, ini remnya tromol guys. Kita coba ngebut yuk. Sekali lagi, ngebut sekali lagi. Tiga speed, tiga percepatan. Gila ya. Gila. Tepuk tangan gue untuk nih motor. Bagus. Oke, intinya motor kayak gini gelap nih guys. Biasanya mungkin kalian lihat pasaran Honda Monkey itu berapa, dan biasanya motor ZB gini karena terlalu langka, mungkin nih harganya kisaran di atas Monkey. Bukan karena peminatnya kurang ya, jadi jarang yang pakai di sini, tapi emang karena emang nggak ada aja di sini, dan mungkin beberapa orang masih belum tahu gitu loh. Sekian dulu mungkin ya test ride ya, karena gitu-gitu aja sih, emang nggak ada apa-apa lagi ya. Itu dia semuanya, thank you banget nih ya yang udah nonton. Kita langsung pindah ke kamera lagi. Wih, ada Rama tiba-tiba. Langsung balik ke kamera. Oke, itu dia. Ya lumayan ya motor sekecil gini, meskipun tenaganya juga menurut gue masih kencangan yang kemarin ya, torsinya. Karena torsi 2 tak menurut gue nomor 1 sih. Makanya kemarin EZ tuh kencang banget. Tapi kalau ini kok biasa aja ya, emang kayak motor buat harian sih. Kalau kalian nyoba Monkey juga bakal kayak gitu rasanya. Dan satu sisi EZ itu 90cc, kalau ini 50cc. Nah nanti mungkin nextnya ada motor kecil lagi nih, NSR 50cc. Cuman gue belum tahu nih jadinya kapan. Nanti pokoknya kita review lagi ya mengenai itu ya. Dan kalau untuk mengenai GSX, GSX sedang tahap pembuatan. Jadi nanti kalian tunggu aja
kabar-kabar selanjutnya. Oke, okay? Thank you semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, Maho.